tujuan daripada applied approach ini sangat penting supaya dosen, dari aspek dosen, dari awal dosen itu bisa mengkonstruksi suatu mata kuliah yang akan diberikan. Ya, dari tujuannya apa, sasarannya apa, seorang mahasiswa setelah mengetahui, mengikuti suatu perkuliahan, apa yang akan diperolehnya. Pelatihan applied approach ini sangat penting bagi kami para dosen karena merupakan salah satu syarat wajib selain pelatihan pekerti. Yang kedua adalah memang pelatihan applied approach ini. Jadi pelatihan applied approach ini adalah nantinya memang untuk salah satu syarat kami untuk sertifikasi dosen. Harapannya setelah mengikuti pelatihan ini, saya bertambah wawasan saya dalam hal pengembangan teknik pembelajaran, sehingga nanti saya mampu lebih mengeksplor berbagai macam teknik pembelajaran, sehingga kelas yang nanti saya ampu tidak monoton.